entean. Kelangan kowe sing paling tak sayang, bondoku melayang tego tenan, tangis tangisan. Rungkat entean, tresno tulusku mung dinggo dolanan, stop mencintaimu gawe aku lalu. Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raya D4. Gimana kabarnya ini semuanya, super keren aku yang tersayang, terkasih, tercinta. Yeah. Yang pasti hari ini kita mau ambiar. Kali ini kita akan reaksiin Rungkat. Yuk. Ini lagunya dari Happy Asmara. Happy Asmara yang dahulu pernah membara. Lagu ini dinyanyiin Indonesian Idol sama Salma. Oh, Indonesian Idol ini udah makin dangdut. Bukan. Dan lagunya itu bukannya kaleng-kaleng, yes, lagunya bro, yang viral-viral yang heboh-heboh nih. Tapi kalau menurut aku ini lagu agak menguntungkan sebenarnya, nggak terlalu dangdut gitu. Tapi gimana nih? Kalau di tangan idolnya lagu ini akan dibikin seperti apa? Nah itu langsung dia. Langsung aja kita tontonin Salma Rungkat buat tapi, kalian semuanya. Biar kalian biar rungkat, oh, ya kan? Oh. Ya kan? Subrek channel ini langsung aja yuk. Lanjut Salma Rungkat. Zat suaranya. Seraknya gitu ya kan, dan di opening aja dibikin raw, yeah, sama dia yang beda banget gitu sama yang aslinya gitu nadanya ya. Wow, aku masih terkagum sama zat suaranya. Yes. Asik. Sumpah ya, ini cocok banget sama suara dia ya gak sih? Wah. Karakter suaranya sama aransemennya kawin banget. Bener. Seksi banget. Wow. Ini, aduh.
mahal nih. Mahal banget nih, naik kelas nih. Lagu Remcut jadinya kan. Mahal. Wow. Jadi dia agak lupa liriknya, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku, kalau orang nggak ngeh itu nggak akan kedengeran, yeah. Karena udah terhipnotis sama cara dia nyanyi, iya kan? Yang tahu paling yang udah apal lah lagu ini, ya. Benar banget. Asik, gila. Asik. Ini yakin gue dia bisa nyanyi lagu dangdut. Yes. Ya, tadi cintai. Iya, dia kayak lentur banget ya. Kayak gitu. Lentur. Dari Ferran kayaknya. Iya, iya. Lentur banget suaranya. Yes. Asik. Ini siapa sih namanya tadi? Salma. Salma nih fleksibel banget deh. Yes, benar banget. Iya kan? Asik. Gila, lu pernah ketawa nih. Jadi. Itu mahal tuh. Yes. Cek ikut-ikut ya, apa? Beatnya, temponya. Cakep. Asik. Hey. Asik, ambiar kena. Dia ini kayak apa namanya, show-nya dapet ya kan, terus nunjukin kemampuannya dapet banget, menghiburnya dapet, ambiarnya dapet gitu kan, cakep. Dulu tuh Tiara kan yang ya, yang ngeambiar ya, juga kan, lagu itu apa namanya, pamer bojo kan. Nah ini ambiar juga nah. Nih sumpah, aduh, aduh. Suka aku ngeluh. Suka banget aku di sini dibikin kayak notasi lagunya dibikin apa, upgrade gitu ya kan. Dan aku sukanya dia juga fun banget. Nah itu dia gitu. Dari dianya juga apa namanya, bawainnya enak gitu ya. Jadi kan? Kebawa nih sama yang nonton tuh. Kalau penyanyi yang fun gitu, ambiar, musiknya ambiar, kita nonton tuh ambiar juga. Asik. Wow, Sandy Ovation. Wow, sumpah. Ini panggung idol berasa panggung KDI. Betul sekali. Jadi panggung dangdut ya, Besti. Iya bener kan, jadi kayak KDI kan. Ya. Ambiar-ambiarnya. Bener banget. Wow. Aku sukanya apa, di awal nih bener-bener dibikin vibes-nya tuh ya Indonesian Idol gitu ya, sih. Toreng. Iya, ya kan, apalagi aku suka banget tuh di awalnya dibikin ya. Nadanya di wuh, cakep banget. Dari tapi dari musik rock itu kayak dangdut kan awalnya. Iya. Terus pas dia masuk gitu dia nyanyi ternyata wow, aku langsung wow. Dan memang RAL itu kan penting banget ya untuk lagu dangdut, K-pop kayak apa kayak terserah lah ya. RAL itu buat nunjukin banget kualitas suara kita, dan itu benar-benar dia membuktikan banget suaranya keren. Ya, kita aja begitu pertama dia langsung wow, gila suaranya bagus. Ya. Ada improve-nya juga. Ya, itu dia. Di aransemen mahal banget itu. Yes.
nunjukin banget kualitas suaranya, nunjukin banget kalau dia punya skill, nunjukin kalau dia bisa menghibur, entertaining banget sumpah. Abis itu langsung ambiar, koplo. Yes, itu sumpah kayak apa ya, paket komplit pecah sih. Gue ulangin, ini pecah sih, luar biasa nih. Ambiar abis, ya kan? Kayak tadi aku bilang, ini benar-benar paket komplit banget dia. Nunjukin kualitasnya dia, benar-benar kayak ngedangdutnya ada, ngehibur iya, parah, kan? Parah ini mah, panggung idol bergoyang sama Salma. One of my favorite. Kita lanjut lagi nih, ambil lagi abis ini. Kita dangdutan lagi di Indonesian Idol, jangan lupa nih buat kalian yang baru masuk channel ini, subscribe dulu channel ini, berikan tinggal video terbaru, loncengnya dinyalain, juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.